Astaga, Mbak. Aduh, kok tangannya masuk ke saku celana? Kan geli. Ya biar nggak jatuh dong dari motor. Mas nggak geli kan? Ya Allah, ini teh geli banget. Tapi kan puasa. Enggak, aku nggak geli. Yuk jalan. Stop. Istriku, mau kemana? Ke pasar, Mas. Udah, jangan ke pasar. Ya, di cancel dong. Nasib, nasib. Apa nih? Tolong. Tunggu. Pasti Mbak tadi yang masukin surat ini. Jangan-jangan Mbak tadi korban KDRT. Mau kemana baru sana? Mau kabur? Sumpah, aku cuma mau ke pasar, Mas. Kamu kira aku bodoh? Kamu gak bisa nipu aku. Bulan puasa bukannya tobat malah nyiksa istri. Istighfar, Mas. Istighfar. Woi, jangan kabur. Stop. Jangan dikejar, Mas. Aku udah telepon polisi. Kita tunggu di sini aja. Alhamdulillah. Duh, Mbak. Saya dapat orderan baru. Saya pamit ya. Semoga aja Mbak dapat suami baru yang gak kasar. Bu. Mas gak mau nemenin saya sampai polisi datang. Saya takut. Maaf, Mbak. Saya ada penumpang. Mas. Yakin gak mau nemenin? Kan suami saya udah pergi. Astagfirullah. Mbak, istighfar, masih puasa. Alhamdulillah udah buka. Buka bareng, asyik gak sih? Astagfirullah. Halo, saya dari Gojek. Orderannya di cancel aja ya bang. Soalnya ban saya bocor, makasih. Penonton, jangan lupa berbuat baik ya. Karena orang baik pasti beruntung. Misalkan ya saya.